Bismillahirrahmanirrahim. Saya berada di alun-alun Simalewapati. Jadi malam ini adalah malam pertama di mana ada warungnya Kang Konyek yang buka di alun-alun ya. Tempatnya di Sakidule, Mas. Yang ada di Money Changer itu ya, tempat penukaran uang asing. Kalau malam dikasih makanan yang uinuk-uinuk. Ini ada tempe pedes, ada opor, mangut. Kita coba semuanya. Nah, kedua, Mas. Mas kameramen. Ini yang pertama saya coba adalah tempe pedes ya. Ini biasanya kalau kuahnya inuk ya rasanya inuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bau mangut-mangutnya karena dicampur sama iwak mangut ya. Ini original dulu ya. Nah, jajal isi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ditemenin sama mbak-mbaknya yang ada di sini ya. Dengan mbak siapa ini? Mbak. Enggak apa-apa dipanggil Mbak, siapa tahu jadi Mbak lagi gitu. Enak sekali ini. Dan pedes banget ini. Emang pedes. Nah, ini dia. Ini pendatang baru di Kota Pati, wong ngetok ini. Tenggone Pak yang punya ini. Masa? Sama-sama ngetok, ya Pak? Pak Konyek, wong ngetok, Pak. Oh iya. Tenggone. Rasanya mirip kayak rek kayak Pak Konyek rek. Masa? Oh iya rek. Apa malah dulu rek kowe? Dulu aduh tapi. Oke, dijajal. Bismillah dong. Sudah dalam hati. Oke. Ini ayam kampung ya, Bu ya? Empuk banget, Mas. Mantap aja empuk. Dagingnya dong. Rasanya piye? Rasanya enak pasti. Ya. Jangan ragu untuk mengucapkan enak atau tidak enak. Enak banget ini. Lezit. Lezit ya, Mas ya. Sangat lezat. Rapak. Mantap sekali. Oke. Ini saya mesti coba anunya, iwak mangutnya. Jeruk Mas. Jeruk Mas. Gurih. Iwak. Ya. Ya ini saya sudah sama ownernya. Ini siapa sih yang nggak kenal sama Lek Konyek? Dia Glan Kondange Sak Pati. Luar Pati bareng, ding. Lek, kenapa Lek kok ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan? Ada hujan tadi ya? Ya. Kok tiba-tiba buka di alun-alun Pati ini loh? Betul sekali. Karena begini, satu, karena kami baru cinta kuliner saat ini. Kita ada di Rendule juga ada. Di Angkringan Kang Konyek setiap hari buka. Dan saya mencoba membuka lagi di sini. Tepatnya di Geraha Simpang 5. Tempat penukaran uang asing ini, tempatnya Pak Kaji Syuti ini. Mencoba memulai karena terinspirasi setiap malam ketika kita pulang dari pentas. Itu cari makan di Pati jam 12 malam tuh agak susah. Oh gitu. Yang ada hanya beberapa angkringan atau adalah beberapa warung makan, tapi ya menunya itu nggak berat. Ya, terus akhirnya kita mencoba membuat yang seger-seger atau yang pedes-pedes, mungkin yang dari luar kota datang di masjid sini. Cari sarapan, cari makan, cari sahur. Besok ini persiapan untuk sahur. Oke, siap. Nah, terus teman-teman seniman yang dari mana saja bisa standby di pojok itu alun-alun Kota Pati. Menu yang ditawarkan ada berapa menu ini, Lek? Ini saya hanya ada dua menu, hanya opor dan mangut saja ya. Gitu ya.
Ini yang ya salah satu ciri khas Pati lah. Ya. Oke. Untuk harga lah, biasanya kalau netizen itu mikirnya harga gitu. Harga sangat terjangkau sekali. Ya. Kalau nasi apa tahu kayak gini berkisaran 10.000 sudah kenyang. Oh gitu. 10.000 sudah. Ya, kenyang. Kalau pakai opor berkisar 20.000 sudah kenyang. Oke. Ya, itu aja. Murah, meriah, nikmat dan terpercaya. Oh ya. Gitu. Buka dari jam berapa sampai jam berapa, Le? Jam 7 malam sampai jam 2-an lah. Oh gitu ya. Ya kalau 2. Bisa nanti sampai sahur ya, Le ya. Sampai sahur kalau di bulan puasa ini rencana nanti sampai sahur. Oke, siap. Ya. Siap. Satu sampai 10 ratingnya 8,5. Pedas, seger, dan inuk. Kalau malam-malam lapar, jangan lupa mampir ke sini ya. Warung Bu siapa ini? Oh, Kang Konye. Kang Konye, mantep. Tuhan nuru yahdil khairin abdiya'u. Luar biasa. Wafil hasri dhillul mursalin liwa'uhu talaqqa minal ghaibil mujarrad hikmatan biha amtaran fil khair. Oke ya, jangan lupa datang ke sini setiap hari. Buka mulai jam 7 malam sampai pagi lah intinya ya. Ini untuk makan malam pas banget lah ya, seger. Ini menunya spesial, ada tempe pedes, mangut, terus opor ayam. Pas alun-alun Simang Lima Pati, Saki Bilo Masjid, pas pojok ya, tempat penukaran uang asing dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.